Okey, assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar sikit berkaitan dengan four type of organic reaction. So there are four types of organic reaction. So addition, kita ada electrophilic addition dan juga nucleophilic addition. Lepas tu kita ada substitution, iaitu terbahagi kepada free radical substitution, electrophilic substitution dan juga nucleophilic substitution. Yang ketiga adalah elimination dan yang keempat adalah rearrangement. Macam mana kita nak tahu dia telah melakukan tindak balas addition? Clue dia from addition, kita boleh tahu dia clue dia daripada from double bond. So produk kita akan dapat single bond. Okay, so itu adalah contoh tindak balas addition. Okay, contoh katakan macam mana kita nak tahu tindak balas tu addition. So katakan saya ada structure begini. So, ini adalah contoh untuk alkene. Okay. So, ini kita punya alkene. So, alkene maksudnya dia ada double bond. Okay. So, tambah dengan tindak balas HCl ni contoh. So, bila saya tambah dengan HCl, so dia akan menghasilkan produk. So, produk kita dapat macam ni. CH3, CH2, so Cl. Okay. So apa yang kita boleh perhatikan daripada tindak balas ni, kita akan nampak daripada double bond dia akan jadi single bond. Dan apa lagi yang kita nampak? Kita nampak tindak balas kita observe before and after. So kita tengok selepas habis tindak balas kita tambah H dan juga Cl. So ini adalah contoh tindak balas addition. Okay. So ini contoh tindak balas addition. So kalau korang nampak sahaja carbon-carbon double bond. So contoh carbon-carbon double bond ni adalah nucleophilic site. So jadi spesies yang nak attack nanti adalah electrophile. So name of reaction is electrophilic addition. So kita dapat nama kat depan ni based on siapa yang attack. So, saya ulang lagi sekali. Double bond is nucleophilic site. Jadi, species yang nak attack nanti adalah electrophile. So, type of reaction is electrophilic addition. Tu yang pertama. Okay. Tu contoh untuk electrophilic addition. Okay, sekarang saya nak tunjukkan contoh nucleophilic addition pula. Okay, kalau nak buat contoh nucleophilic addition, okay, kalau nucleophilic addition, contohlah tindak balas saya CH3, C double bond O, CH3. Okay, carbonyl. Carbonyl plus reaction with NaCN in H+. So, tindak balas dengan NaCN dalam H+. Tindak balas ni in situ. So, in situ to produce HNCN. So, apa yang kita akan nampak? So, CH3, C double bond O ni, dia akan buka ikatan. So, O ni dia akan ambil H. Yang kat bawah ni akan masuk CN. So, apa yang kita observe? Kita observe before and after reaction. So, before dia ada double bond. So, kat sini dia ada double bond O. So, selepas dapatnya produk, so kita dah masukkan H dan juga CN. So, ini pun adalah satu contoh lagi tindak balas addition. So, apa yang saya kata tadi? Addition, macam mana kita nak tahu di addition? Kita boleh observe daripada double bond akan jadi single bond. Daripada double bond O, sekarang dah tak ada dah double bond. So, jadi single bond. So, nama tindak balas ni electrophilic atau nucleophilic. Okay, kalau tadi C double bond C adalah nucleophilic site. Kalau C double bond O, dia adalah electrophilic site. Okay, kenapa dia adalah electrophilic site? Sebab reaction akan seram dekat carbon. Okay, sekarang tengok carbon dengan O. Carbon dengan O ni ikatan polar. Sebab apa ikatan polar? Sebab carbon is electropositive, O is electronegative. Jadi, bila dia adalah electropositive, so dia adalah electrophilic site. So, species yang nak attack nanti mestilah nucleophile. So, name of reaction is nucleophilic addition. Okay, ni contoh nucleophilic addition. Okay, so now kita nak tengok example for substitution. Okay, kalau tindak balas tu adalah tindak balas substitution. Okay, macam mana kita nak tahu tindak balas tu substitution? Dia tukar ganti. Maksudnya korang akan observe before and after. So, dia mesti akan ada tukar satu produk. Tukar ganti satu atom. Okay, contoh. Okay, saya start dengan
free radical substitution dulu. Okey, macam mana kita nak tahu free radical substitution telah berlaku? Okey, free radical substitution senang. Dia mesti start daripada alkene. Okey, so sekarang saya nak tunjukkan free radical substitution. Dia mesti start daripada alkene. So, saya bagi contoh alkene. CH3. So, ingat ah, free radical substitution ni dia akan berlaku dekat dalam alkene sahaja. Compound lain tak adalah. So, contoh tindak balas ni dengan bromin dalam CH2Cl2 dan dia perlu kehadiran UV. Kalau tak ada UV, tindak balas tak boleh berlaku. So, produk kita, apa yang kita nampak dekat produk, dia akan jadi CH2. So, dia dah masukkan Br. So, apa yang kita observe kat sini, dia dah tukar satu hidrogen dengan Br. So, yang ni substitution lah. Substitution dia mesti tukar satu atom sahaja. So, contoh begini kita namakan sebagai free radical substitution. Okay. So, ini contoh free radical substitution. Okay, sekarang saya nak tunjukkan electrophilic substitution pula. Okay, sekarang saya nak tunjukkan electrophilic substitution. Okay, electrophilic substitution senang. Dia mesti daripada benzene ring. Okay, benzene ring, contoh, campurkan dengan bromine dalam FeBr3. So, kalau kita lukis gelam bromin, dia actually setiap satu bonding ni, dia mesti ada satu hidrogen. Setiap satu carbon mesti ada hidrogen, hidrogen, hidrogen. Sebab satu carbon mesti ada empat bonding. So, dia dah satu, dua, tiga, empat. So, kita observe before and after. So, after, dia akan jadi begini. So, selepas habis tindak balas, dia akan tukarkan satu hidrogen dengan Br. So, ini tukar gantilah substitution. Sebab apa substitution? Sebab dia dah tukar satu hidrogen dengan Br. Okay? So, ini adalah contoh tindak balas substitution. Okay. So, name of type of reaction is substitution. Okay. So, sekarang kita nak tulis electrophilic ke, nucleophilic ke, apa ke. So, sekarang macam tadi, kalau korang nampak saja carbon-carbon double bond, dia adalah nucleophilic side. Selain pada carbon-carbon double bond, benzene ring pun adalah nucleophilic side. Okay. Benzene ring pun. Carbon-carbon double bond, benzene ring adalah contoh nucleophilic side. Jadi, kalau dia adalah nucleophile, spesies yang nak attack kita nanti mestilah electrophile. So, name type of reaction is electrophilic substitution. Okay, seterusnya saya nak sambung dengan contoh nucleophilic substitution. Okay, next is nucleophilic substitution. Okay, contoh nucleophilic substitution. Okay, example for nucleophilic substitution, let's say lah, saya punya tindak balas ada CH3, CH2, Cl. Okay, yang ni adalah contoh haloalkene. Tindak balaskan dengan NaOH, sodium hydroxide. So, tindak balas ni, dia akan remove, okay, tindak balas akan remove Na dengan Cl. So, kita akan dapat CH3, CH2, so OH akan masuk. So, kita check observe apa yang berlaku dalam tindak balas kita ni. So, kita akan nampak daripada Cl, okay, Cl dia telah tukarkan dengan OH. So, kat sini apa yang berlaku? Dia berlaku tindak balas penukar gantian. So, substitution. Okay. Bila substitution, kita nak kena tahulah tindak balas ni nucleophilic substitution ataupun electrophilic substitution. Okay. So, sekarang kalau kita tengok antara carbon dengan Cl, ni pun adalah polar bond. Kenapa polar bond? Because of carbon is electropositive compared to Cl. Cl ni adalah electronegative. Dan tindak balas akan berlaku serangan dekat carbon. So, since carbon ni carbon electropositive, so ini adalah contoh electrophilic side.
So kalau dia adalah electrophilic site, so species yang nak attack nanti mestilah nucleophile. So ini adalah contoh nucleophilic substitution. Okey, ini contoh nucleophilic substitution. Next, kita nak pergi tengok kepada contoh elimination. Okey, macam mana kita nak tahu tindak balas tu adalah tindak balas elimination. Okey, elimination ni senang je. Dia adalah tindak balas penyingkiran. So, apa clue dia? Clue dia, daripada single bond, dia akan dapat double bond. Tu adalah contoh elimination. Okay, example. Okay, contohnya saya ada CH3, CH2, OH. Okay, tindak balas kita ni daripada alkohol. Reactkan dengan concentrated H2SO4 dan tindak balas ni kena berlaku dalam medium heat lah, kena hot. Okay, so apa yang berlaku? Dia akan dapat CH2 double bond CH2. So apa yang kita nampak kat sini? Observe before and after reaction. So kita akan nampak H2O ni telah disingkirkan. So type of reaction adalah elimination. So dia singkirkan H2O. So H2O ni adalah side product kita di mana dia telah disingkirkan. Okay. Okay. So next is rearrangement. Okay. So now kita ada rearrangement. Okay. Macam mana kita nak tahu tindak balas tu adalah tindak balas rearrangement? Okay. Rearrangement contohnya katakan saya ada macam ni. CH3, CH3, CH3. So selepas tu tengok selepas tindak balas dia akan jadi CH3, CH3. So kat sini, kalau kita tengok kat sini, saya bagi satu contoh karbokation. Karbokation ni adalah secondary karbokation. Kenapa dia secondary? Okey, sebab carbon with positive charge attach dengan satu carbon, dua carbon. So ini adalah contoh secondary karbokation. Okey, so dia buat rearrangement. Rearrangement maksudnya dia dah shiftkan hydrogen ni, hydride pergi kat carbon ni. So dia shift satu hydride pergi kat carbon ni. So dia dah jadi, okey, sekarang dia dah jadi tertiary karbokation. Kenapa tertiary karbokation? Sebab carbon with positive charge ni attach dengan satu carbon, dua carbon, tiga carbon. So tertiary karbokation. Kenapa kena buat rearrangement? Sebab kita nak form tertiary karbokation which is more stable than secondary karbokation. Okay. Okey, kita nak sambung dengan contoh soalan. Soalan ni saya ambil soalan tutorial, soalan nombor 5. Okey, so sekarang kita tengok. Tengok kat mana berlaku yang tindak balas. Observe before and after reaction. Okey, so apa yang kita perhatikan kat sini, dia dah tukar OH dengan Cl. So dia dah tukarkan OH dengan Cl. Jadi kita boleh tahu tindak balas ni mestilah tindak balas substitution. Okey, bila substitution kita kena tahulah nucleophilic substitution ke electrophilic substitution ke dan confer free radical substitution bukan. Okey, so macam mana kita nak tahu? Okey, sekarang kita tengok serangan berlaku dekat carbon ni. Okey, sekarang carbon ni carbon electropositive compared to O. So carbon ni adalah electrophilic site. Jadi kalau dia ada electrophilic site, species yang nak attack dia nanti mestilah nucleophile. Jadi jawapan kita adalah nucleophilic substitution. Okey, itu jawapan yang pertama, nucleophilic substitution. Okey, so tengok contoh B. Okey, apa yang kita nampak? From double bond jadi single bond. Jadi tindak balas ni dah buat tindak balas addition. Okey, addition apa?
elektrofilik ke, nukleofilik. Okey, tadi saya dah cakap, kalau kita nampak karbon-karbon double bond, dia tu contoh apa? Okey, betul. Dia adalah contoh nukleofilik site. Jadi, spesies yang nak attack nanti mestilah elektrofil. So, jadi nama tindak balas kita ni adalah elektrofilik addition. Okey, elektrofilik addition. Okey, sama macam contoh yang C ni pun sama. Daripada double bond jadi single bond. So, karbon-karbon double bond adalah nukleofilik site. Jadi, yang ni pun sama. Elektrofilik addition. Okey. Okey, lepas tu cuba tengok contoh D. CH3, CHBr, CH3. CH2 double bond CH. Tadi saya dah cakap from single bond jadi double bond. Jadi ni tindak balas? Ya, tindak balas elimination. Okey, tindak balas elimination. Okey, next kita tengok ni. Ni apa ni? CH4 ni apa? Okey, CH4 ni adalah metin. Metin tu adalah alkene. So tindak balas alkene, bromin, UV. Tadi saya dah cakap apa kalau ada UV ni? Mestilah tindak balas free radical substitution. Okay. So sekarang next F. F pula. Cuba tengok F. Benzene ring. Okay. Sekarang kat sini sebenarnya ada hidrogen. So sekarang dah tukar dengan NO2. H tukar dengan NO2. So maksudnya tindak balas kita ni adalah tindak balas substitution. Okey, tadi saya kata apa tadi? Kalau nampak carbon-carbon double bond, nampak benzene ring, dia adalah contoh nukleofilik site. Okey, nukleofilik site. Jadi spesies yang nak attack nanti mestilah elektrofil. So elektrofilik substitution. Okey, next. Okey, cuba kita tengok apa yang berlaku ni. CH3, CHBr, CHBr, CH3. So, apa yang kita nampak kat sini? Br ni dia dah buang. Bagi jadi double bond. So, ini adalah satu contoh tindak balas elimination. So, dia dah buang dua Br ni. Okay. So, itu adalah contoh type of reaction. Okay, itu saja. Terima kasih.